Ilham dari kelas 6 Al-Baghuni. Hari ini saya akan menceritakan tentang cita-cita saya, yaitu menjadi Imam Masjidil Haram. Kenapa saya ingin menjadi Imam Masjidil Haram? Saya ingin menjadi Imam Masjidil Haram karena ingin membanggakan orang tua saya. Jika saya menjadi Imam Masjidil Haram, saya bisa memberangkatkan kedua orang tua saya ke Tanah Suci, dan kedua orang tua saya akan berkah kepada saya. Itulah mengapa saya ingin menjadi Imam Masjidil Haram. Saya ingin menjadi Imam Masjidil Haram karena terinspirasi atau mengidolakan salah satu Imam Masjidil Haram, yaitu Abu Rahman Ash-Shudais atau bisa dipanggil Ash-Shudais. Beliau adalah ketua dari 11 orang Imam Masjidil Haram. Beliau dianugerahi gelar sebagai profesor. Saya sering mengidolakannya karena suaranya merdu saat ngaji. Saat ini beliau berumur 61 tahun. Beliau pertama kali menjadi Imam Masjidil Haram itu pada umur 22 tahun. Ya. Jadi itulah atau yang menginspirasi saya untuk menjadi Imam Masjidil Haram. Persiapan yang saya lakukan untuk menjadi Imam Masjidil Haram yaitu mulai menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah saya sudah menghafal juz 30 dan juz 29. Saya biasanya mengaji setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib, langsung ngaji hafalan. Setelah itu, itulah persiapan saya untuk menjadi Imam Masjidil Haram. Setelah di sekolah ini mungkin saya akan beranjak ke SMP, yaitu di pondok. Lalu rencananya setelah di pondok saya ingin berkuliah di Universitas Madinah. Itulah persiapan yang saya lakukan untuk menjadi Imam Masjidil Haram. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya tentang cita-cita saya yang ingin menjadi Imam Masjidil Haram. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan istri yang aku sayangi. Hari ini aku akan menceritakan tentang cita-citaku, yaitu menjadi seorang guru. Mengapa aku ingin menjadi seorang guru? Aku ingin menjadi seorang guru karena terinspirasi oleh bunda aku sendiri yang kalian tahu, nah, kenapa sih aku milih menjadi seorang guru? Kenapa gak jadi dokter atau yang lainnya? Karena aku sering banget melihat bunda aku mengajar di sekolah. Nah, awalnya itu aku sebenarnya gak pengen jadi seorang guru loh. Saat kelas 1, aku ingin menjadi penyanyi. Tetapi, karena kalian tahu sendiri kalau anak-anak itu suka ganti-ganti cita-cita atau keinginan, saat kelas 2, aku ingin menjadi seorang pemain bola. Tetapi saat itu aku menyadari bahwa itu adalah hanyalah sekedar hobi. Nah, saat kelas 3 baru nih aku ingin menjadi seorang guru. Nah, aku ingin menjadi seorang guru makin termotivasi karena melihat bundaku mengajar. Nah, aku juga didukung oleh bunda dan ayahku. Kata bundaku, kalau ingin mencapai cita-cita atau tujuan, kita harus bersungguh-sungguh dan tekun untuk belajar. Sekarang aku sedang belajar untuk mencapai cita-citaku. Pesan dariku untuk kalian semua yang ingin mencapai tujuannya, belajarlah dengan tekun dan semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, aku Rezeki.
kesan dan kesan saya sangat di SD Batu Mulia. Membanggakan meminta
salah satu orang penting di masa depan nanti. Sekian cerita saya hari ini. Harapan saya di masa depan saya bisa menjadi seorang pengusaha yang cerdas, profesional, baik untuk perusahaan aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasanku untuk memilih cita-cita ini karena aku ingin
melindungi negara tercinta itu yaitu Indonesia. Yang harus dipersiapkan yaitu badan yang sehat, kuat, dan mental yang berani. Yang pasti akal yang cerdas. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cerita dari saya.
cerita saya. Saya sebenarnya ingin menjadi pemadam di kelas 1. Saya masih ingat banget itu. Ya. Tapi ya setelah dipikir-pikir kayaknya enggak mungkin dah. Ya, terus ya kelas 2 itu mikir kayak pengen jadi apa TNI. Itu udah pernah sendiri dari YouTube. Tapi ya kayaknya ya agak-agak nggak mungkin lah, pengen ada kayak keinginan lain, pengen jadi kayak profesi yang lain. Ya terus di kelas 5 itu pernah pengen jadi pilot, udah tahu cara jadi pilot itu gimana, kayak nanti pengumuman terbangnya trouble itu gimana cara ngatasinnya. Tapi ya udah apa dikasih tahu sama wali atau enggak ayah namanya itu taruhannya tuh tinggi, taruhannya nyawa seluruh penumpang pesawat itu di tangan pilot. Kayak jadi pilot kan ini udah mulai latihan, tapi ya, karena covid ya belum bisa nyari sekolah pilot. Ya coba cari yang lain dulu karena thank you.
ada menerbangkan pesawat, ada memberitahukan penumpang kalau udah mau terbang, landing, dan lain-lain. Saja dari saya. Saja dari saya. Pesan, kesimpulannya kalau ingin jadi pilot harus punya uang dan keberanian yang